Hai guys, hari ini Nelson Mandela lahir. Presiden Afrika Selatan berkulit hitam pertama ini terkenal sebagai aktivis penentang politik apartheid. Di awal pemerintahannya, Mandela memiliki misi utama untuk menyatukan rakyat Afrika Selatan yang masih terpecah. Rugby pun ia pilih untuk menjalankan misinya. Walau sempat diboikot ikut turnamen olahraga internasional, akhirnya Afrika Selatan dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia Rugby. Mandela pun memakai momen ini untuk mendekatkan kedua ras. Ia mengundang Van Koop Pienaar untuk minum teh di kantornya dan mendorong orang kulit hitam untuk mendukung tim nasional. Walau sempat dicela, misi Mandela pun berhasil. Mayoritas warga Afrika Selatan bersatu mendukung tim nasional. Piala dunia itu pun bahkan dimenangkan oleh Afrika Selatan.